sekali. Hitung-hitungan setiap kali acara lomba mewarnai adalah 500 peserta. Kalau plus orang tua, ibu, tentunya harapan kita adalah 1000 kali 16 kali 16.000. Semenjak relokasi yang ada di alun-alun, kemudian kita tempatkan di sini, ya tentunya adalah pasang surut. Itu satu hal yang biasa. Namun kita tidak henti-hentinya berupaya bagaimana wisata kuliner ini tetap bisa berjalan dan ramai, sehingga para pedagang yang berjualan di sini itu bisa menikmati hasil untuk ekonomi yang ada. Lomba mewarnai TK PAUD se-Kabupaten Pati pada sore hari ini secara resmi saya nyatakan dibuka dan dapat diteruskan karena sudah dilanjutkan kemarin. Saya kira demikian. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisa mengambil bahan atau materi di sekitar.